Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia, hadirin dan hadirat yang diridhoi Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Atar Gaisan, kelas 4, Alana Merikata, Sekolah Alam Komunitas Fitra Lebah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Puasa Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan puasa adalah bulan yang kaya ampunan. Pada bulan ini, kita selaku umat Islam diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa selama satu bulan dengan imbalan pahala yang sungguh tak ternilai. Mari kita menjalankan ibadah puasa dengan hati yang ikhlas dan jauhi segala perbuatan-perbuatan yang dapat merusak amal ibadah kita. Mari manfaatkan Ramadan di tahun ini dengan amalan-amalan yang baik serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itu mari manfaatkanlah Ramadan dengan membaca Al-Qur'an, salat, beramal baik, membantu orang dan yang lain-lainnya. Demikianlah video yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita bisa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.